Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara dan DPC PDIP Kota Tidore bersama dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar simulasi penanggulangan bencana yang diselenggarakan di Pendopo Arena Budaya Open Space Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiagaan penanggulangan bencana. Bentuk kepedulian PDIP dalam melakukan advokasi masyarakat terkait dengan masalah kemanusiaan hingga PDIP tetap hadir dalam relung hidup masyarakat. Pelaksanaan simulasi bencana akan dilakukan oleh DPC PDIP se-kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara karena kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah maupun anggota DPRD se-kabupaten kota juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan siaga penanggulangan bencana.